Barat, Sabatio, dan juga AW2 di sebelah. Ya, selamat datang kepada para rekan-rekan dari YouTube di pertandingan pertama ini. Ya, kembali fluid telah dibunyikan. Sekarang penumbuhan menguasai bola pada pemain 20 yang dituju. Coba menyisi sektor kanan di sana, dikawal kita di sana punggung 14. Tendangan gawang untuk kali pertama ketika Anies FC. Sudah kurang langsung ke tengah lapangan, seondol saja, masih dikane di sana ada punggung 10. Terjadi dua yang punggung 7, kerjasama untuk punggung 21, mari. Punggung 9, 3 di sana, sebuah shooting tadi, masih cukup rapat pertahanannya kembali, masih pelanggaran rupa-rupanya terjadi di sana. Pertandingan yang sangat-sangat menegangkan, mari kita saksikan terjadi perebutan bola di sana. Mari di sana, bukan merupakan pelanggaran tadi. Kembali di sana, dikane mencoba membangun serangan, gagal tadi. Kesempatan punggung 5 tadi, kembali, masih, waduh bolo, punggung 7. Pendek saja tadi, namun berhasil dipastikan tadi. Jadi lancar sama di bola FC. Ada punggung 25. Coba melebar di sana, punggung 8. Tendangan keburu, untuk yang pertama. Bagi waduh bolo FC. Ada 4 pemain dari waduh bola di area kota pengasih sana. Punggung 87, mencoba membuang bola di sana. Masih on, kembali. Waktu bola, mengusai bola. Salah umpan, kembali. Dikane, punggung 21. Datar saja, melebar punggung 20 tadi. Cepat sekali dari nomor punggung 5, center B yang dimiliki. Oleh waktu bola. Dikane. Masih. Coba melebar. Terlalu jauh. Dia ada rekan dari di sebelah. Bali sedia. Bali sedang sedang dalam bebas dari punggung 27 di sana sebuah umpan tadi. Bali di sana ke depan. Waduh bolo masih punggung 23. Mencoba melewati lebar di sana punggung 20 dikawal ketat dua pemain masih cukup tangguh di sana punggung 20. Pelanggaran rupa-rupanya terhadap punggung 21. Ada killer. Apa yang terjadi rupa-rupanya di sana? Tendangan bebas, ada wayang di sana. Melebar sisi kanan, sundul saja berbola di sana. Masih bisa dijalankan tadi kembali, masih di kanan, punggung 10, umpan tadi, lagi-lagi gagal tadi. Masih bolo, buka rupa-rupanya pelanggaran di sana. Ada kilet, kembali. Dilakukan tadi, melambung. Tendangan gawang, tendangan kapten di sana. Di depan, buka peluang pelanggaran tadi, masih di sana, punggung 20, ada Ken. Sudah akhiri tadi, amankan saja tadi nomor 23 ke depan. Waduh bolo, sundul saja tadi ada punggung 11, ada Muhaimin. Ada Arbin, mencoba, crossing ke depan. Pascal jadi terakhir Rambojo menyamankan tele pertahanannya dan kembali waktu bola di sana ada Wayan. Wayan mencoba ke tengah di sana kembali lagi-lagi apa dicuri tadi kembali di sana terpotong tadi waktu bola terjadi dua dengan punggung 10 di sana masih tegangnya sekarang lagi-lagi Ken tadi buka ruang pelanggaran di sana ada punggung 15 ada lagi masih cocok nih ya kita nantikan di sana ada nomor punggung 10 Faisal sudah lakukan itu saja buat tendangan bebas tadi tendangan gawang sekarang datar saja ada punggung 10 mari di sana apa yang terjadi di sana pelanggaran yang cukup keras di sana. Kembali di sana nomor punggung 5 mendapatkan peringatan dari sang pengadil resah. Ada
Tajil sekarang. Datar saja tadi, mundur saja tadi, dibuang saja di sana. Guntur pemain Sikan ya, kembali ke dalam. Sudah lakukan tadi, kebelakang punggung tiga tadi. Rawa yang berbahaya di sana, amankan saja tadi. Guntur Hendra, kembali di kanan di sana, ketinggal pengang. Salah umpan tadi. Tiga di sana. Firman. Bali masih ada bola terbang di sana. Bali masih bisa digagal kacati. Sampai jaga gawang, fokus tangguh di sana, mengamankan gawangnya di sana. Punggung 15. Oke. Dengarkan tadi kembali. Oleh tadi kembali di sana. Digane sekarang. Wah ya. Bali masih digane sana untuk satu. Lebar di sana. Kembali. Apa di waktu dari gagal tadi tam jadi dua dengan pengusir full di sana. Punggung 15 maksudnya di sana, bertujuh kembali Wayan. Masih akhir di sana, terjadi dari punggung 3. Tapi Firman tadi masih. Dari depan, sundul saja tadi. Baik tanggung, kembali. Punggung 21 tadi akhir, pelanggaran rupanya di sana dari belakang. Jep tangan ini. Orang corak undung dia ni. Masuk ni, ni kan boleh alat-alat yang lima. Balik tendangan bebas di sana, Wayang angkat tinggi ke depan. Balik ditepis saja penjaga gawang. Ada Akil ke belakang. Sundung saja bisa berbahaya di sana. Bisa diamankan di sana. Keceng. Masih keceng di sana. Salah umpan dari kembali. Batu bola mencoba bang serangan di sisi. Kakin di sana. Lagi-lagi terlepas. Ada Ahmad di sana. Untuk batu bola FC. Walaupun tadi aman, mutlaknya ditutup kembali. Ikan ini sekarang menguasai bola. Langsung ke depan. Dudul saja tadi. Ada Ken. Waduh bola Ken di sana. Terjatuh. Dilakukan tadi. Terlalu jauh. Bali. Ken tadi berbahaya. Potong tadi. Pelanggaran rupanya. Ada Jaki, juga ada Faisal di sana. Jaki masih tergantung tadi. Punggung 87 ke depan, masih melebar depan. Tundur saja tadi. Air punggung 3 ke depan. Tundur saja lagi-lagi di kanan. Terpotong tadi punggung 3. Irman tadi ada K yang dituju. Kembali punggung 23. Ada Ardi kembali. Ace ball rupanya. Awalnya. Boleh lakukan. Tepat. Ini saja. Malisa. Jaga gawang luar biasa. Di sana sudah rolet. Coba ke depan di sana. Lebar. Kembali. Diganti sekarang menguasai bola. Masih. Pendek ada potong tadi. Kembali di sana. Punggung kelapa. Ada Boman. Masih. Coba melebar di sana. Boman. Kembali lagi-lagi jaga tadi. Sekarang masih. Punggung 25, menebak sana ada Ahmad. Masih Ahmad. Di hadang, tadi udara keceng. Barang ke dalam. Bali, Ahmad yang dituju. Punggung 3 di sana. Firman, Bali lagi-lagi barang ke dalam. Lagi di Ganes. Dilakukan tadi, punggung 93, Cakri yang dituju. Saya terlepas tadi punggung 5. Mencoba melebar, ada Arti. Datar saja tadi ada punggung 8 di sana. Berbahaya, mencoba pada Keng yang di sana. Masih cukup. Lapan tadi cukup tangguh, pertahanan Dekane kembali di sana. Buang saja tadi. Akin atas tinggi ke depan. Apa yang terjadi rupanya ada pelanggaran. Ada Joe
kembali berbahaya. Ken mencoba melebar tadi terlalu berat, masih on rupanya di sana. Ada Hendra coba melebar terpotong tadi saat kembali nomor 7 Nasir di sana coba melebar kembali depan. Kebetulan masih nyangkut. Ada Hendra center back yang dimiliki oleh Dikaris ke depan sana. Ada Firman tadi kembali. Dikaris mencoba angkat tinggi ke depan. Balik dipotong tadi. Ada Firman. Pada akhir yang dituju masih Ekul. Balik ke belakang. Kecek. Masih dapat ribu Ahmad di sana. Pelanggaran merupanya di sana terhadap Ahmad. Dapatkan peringatan pertama. Dengan lakukan langsung ke mulut gawang di sana. Kembali berbahaya. Amankan saja balik. Goalkeeper berakhir dengan tangkap sempurna. Balik melebar di sana ada kisik. Di kanan. Tengah. Lagi-lagi di sana masih. Salah pengertian. Kembali di sana. Batu bolo. Masih batu bolo. Salah tadi. Kembali masih batu bolo di sana. Arti mencoba berikan umpan. Ini maksudnya tadi bola terlalu ke dalam. Kembali sama kawan. Anam depan. Dikane mencoba melebar di sana. Ada punggung 10. Masih Faisa. Kembali kecengnya dituju. Lebar umpan tarik di sana. Kembali menjaga gawang, tangguh di sana. Saroleh mencoba ke depan, sundul saja tadi ada waya. Lebar, nomor 10 Faisal yang dituju. Masih Faisal ke belakang, ada kesek. Masih kesek, mencoba mencari kawan. Langsung ke tengah di sana, punggung 3 sekarang. Jaki kembali, gagal tadi serangan, ada ke Batu Bolo. Masih Batu Bolo ke depan. Ada punggung 7 dari Nasir, lagi-lagi ke belakang, punggung 3. Dan Firman, masih Firman kembali pelanggaran rupa-rupanya di sana. Ya, ada Firman tadi kini balik Jo agak tinggi depan dipimpin ada penjaga gawang. Anam tadi kembali di sana ada Saham dari kiri di sana pada Nasir yang ketujuh coba melebar ada Ardi. Kembali, apa diribut tadi sekarang? Digane, masih digane sana mencoba. Pelan saja tapi berbahaya. Killer, masih. Kembali wasit telah menipuik. Kick-off babak pertama telah usai. Skor masih imbang 0-0. Cukup tangguh, cukup seru. Permainan kedua tim ini terjadi jual beli serangan. Namun belum ada perubahan terhadap papan skor, ya kita nantikan di babak kedua. Tim ini yang kita menanti para pemain sedang melakukan doa bersama. Kita nantikan dan kita saksikan siapakah akan mencatatkan nama. Ya, kick off babak kedua adalah dimulai. Wayan tadi ke tengah, datar saja, salah umpan kembali. Waktu bola musai bola, punggung 8 masih. Pelanggaran berupa yang terjadi. Arti membentur pagar hidup. Bali Wayan coba berumpan ke depan. Ada center back di sana. Tang dan So jadi dua di sana. Depan. Bali di sana. Berbahaya. Buat tendangan full time tadi. Masih melambung.
Di atas lingkar gawang terjadi tendangan gawang bagi Waduk Bolo FC. Ditangguh. Waduk Bolo FC mencoba melebar di sana. Bisa dijangkau dari saudara Ahmad dan barang ke dalam kecil. Yang 15 termasuknya tadi dipotong cepat tadi. Main barang ke dalam. Di kanan. Akit. Berlakukan tadi. Mulut kawal di sana. Ini yang Adun Bolo. Irman. Atar saja di sana. Bali di sana. Rebung 15. Akhir. Akan ke depan di sana ada tunggu 10. Luar biasa tadi kecepatannya. Boleh akselerasi tadi pelanggaran nomor rupanya di sana. Terlihat jelas tadi terhadap Pro Elgus dan Elbas. Dilakukan tadi pada Ahmad. Baru killer sekarang. Masih kami keseng. Dan terlihat dengan pukul 7 tadi. Masih di depan. Gawang tadi cukup cermat dari mereka gawang dan oleh pada Ahmad yang tujuh dihantam cepat tadi dan punggung 11 ada Muhaimi. Masih Muhaimi terlihat terjadi buah tadi dan berada di situ dari Malaysia di sana. Masih jauh datar saja pada Ahmad di sana. Terbuang tadi wayang untuk mengamankan daerah pertahanan kembali di sana. Punggung 5 sayang ke depan. Bungun 3 Firman. Pendek saja ada Jai. Lagi-lagi yo gagal tadi. Sekarang tinggal mengusai bola. Kedepan sana punggung 10. Lagi-lagi gagal. Sekarang Jai mengusai bola. Masih Jai. Pendek saja Nasir. Masih Nasir. Dicoba melebar Firman. Masih Firman. Bali Jai. Lise Victor kanan. Pendek saja. Masih Jai. Dicoba mencari kawan melebar. Ada Sam, lagi-lagi, masih memainkan bola, mencoba, membuka ruang, masih Jai, ada tadi dapat dicuri, saudara wayang. Sekali Teganis, mengusai bola, punggung 10 di sana, masih Faisal di sana, coba pada Akhir yang ketujuh di sana, Akhir, datar saja, Akhir, apa yang terjadi, rupanya di sana. Pinatio sih. Pelanggaran rupa-rupanya di sana. Wasit menunjuk titik putih di sana. Ya wasit langsung pergantian wasit. Ya kita nantikan. Sebagai yang satu di sana. Masih bisa dilakukan cepat sekali. Luar biasa. Masih perang gawang saudara Roland. Luar biasa penampilan saudara Roland. Namun sayang dia mendapatkan kartu kuning tadi. Baik di sana. Jai. Potong tadi. 21. Bali di sana. Lebar ke dalam. Bagi Waduk Bolo. Sam. Masih kami Firman. Bali sudah kepada Jai yang ketujuh di sana. Depan. Bali ada Akit. Ada Ahmad. Masih Ahmad. Datar saja pada Akit yang ketujuh. Gagal tadi serangan. Kembali di sana. Bungu 9. Ada Januar di sana. Masih Januar. Oh, kembali pelanggaran Jai. Wasit. Jadi pikir sekarang wayang langsung ke mulut gawang. Masih mabuk di atas pisar gawang. Ke depan ada Ahmad. Lain dekani sekarang. Apa di amankan sepetik saja. Ada Aki. Coba umpan tarik sana. Masih umpankan saja. Kebetulan dia berbahaya. Pelanggaran terhadap samping tengah. Nah kapten maksudnya di sana. Kembali pelanggaran rupanya di sana. Saudara Boy main yang baru masuk dari terhadap gol kita saudara Anam. Ya. Ada Ardi.
Bali, Arki, Belaka, Jai dari Melebar. 37 dari Moi, Bali di sana. Salah umpan tadi. Bali, Melebar di depan. Sudah agak lama di dalam berbahaya. Ada K. Bali pelanggaran rupa-rupanya di sana terhadap K. Bali sudah lakukan tadi. Oh, terlalu ke belakang tadi. Coba Melebar di sana. Terpoi tadi. Jai pada Ken. Ke belakang masukkan pada Ahmad tadi terlepas. Kembali di sana ada Aki. Terjadi dia dengan Sam. Masih kembali di sana. Firman tadi. Pelanggaran rupa-rupanya di sana. Apa yang terjadi? Baik, nomor punggung 9 di sana. Ada Januar mendapatkan kartu kuning. Ada Firma kembali di sana. Dua serangan Bali yang dilancar kembali. Tolong-tolong. Ya, para pemain. Tolong-tolong. Nomor 10 Rosli. Dia pengguna masa. Baik di kanan. Tendangan bebas sekarang. Ada Januar. Nantikan melebar di sana. Ada Aki Januar. Terlalu melemah tadi. Baik para kedalang. Para kedalang melakukan tadi. Pada Aki Bali Keceng. Terpotong tadi Jai, masih Jai, Ahmad yang tunggu, ada K di sini berbahaya di sana, masih K, kemudian K, masih mengambung jauh. Bali masih telah menipu, bertanah kilo, babak kedua telah usai. Kemudian masih imbang, 0-0, masih sama kuat bagi kedua tim ini. Mari kita nantikan drama atur penalti, siapakah di kedua tim ini yang akan lolos ataupun melaju ke putaran berikutnya. Mari kita saksikan dan kita nantikan.